Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 33. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini, terutama bagian refren, sangat cocok dengan bacaan pertama. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Konteks bacaan yang pertama, surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus menyebutkan bahwa kita yang mengimani Kristus dipilih untuk mengalami penggenapan janji Allah sendiri yang menjadikan kita sebagai miliknya. Santo Paulus menulis, saudara-saudara dalam Kristus, kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-kehendaknya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaannya. Tetapi di dalam Dia, kalian pun telah mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kalian pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Satu kesadaran bahwa kita menjadi milik Tuhan. Pemazmur berseru, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Santo Paulus menegaskan, kita menjadi milik Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagaimana kita menghayati jati diri iman kita sebagai milik Allah?
Apakah perilaku kita sudah mencerminkan bahwa kita ini milik Allah? Apakah tutur kata, sikap, dan tindakan-tindakan kita sejalan dengan kehendak Allah yang telah memiliki kita dalam Yesus Kristus Sang Penebus dan memeteraikan kita dengan Roh Kudus? Kita menjadi milik Allah dan kita pun dipanggil untuk berjuang, bertahan, bersaksi bahwa kita ini telah menjadi milik Allah. Juga di saat-saat kita mengalami tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengambil contoh. Hari ini kebetulan dalam hitungan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo yang beberapa waktu lalu menjadi korban kekerasan. Korban kekerasan karena yang bersangkutan merupakan saksi kunci dalam kasus korupsi. Namun, dia harus menanggung akibat kesadarannya untuk tetap bertahan di dalam kebaikan dan keberaniannya untuk memberikan kesaksian dalam kasus ini membuat hidupnya dihabisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara yang keji. Di sini kita mendapat contoh bagaimana sosok Bapak Paulus Iwan Budi yang telah menjadi milik Allah, yang telah mengimani Yesus Kristus Sang Penebus, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, berani bertahan di dalam kebenaran untuk mengungkapkan kasus yang sebenarnya. Namun semuanya itu harus terhenti karena dihadang oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab yang membunuhnya secara kejam dan keji. Kemarin saya berjumpa dengan keluarganya, istri, anak, dan adik dari beliau yang datang untuk menjumpai saya dan memohon nasihat bagaimana hal ini harus dikawal sehingga tuntas terungkap, kebenaran ditegakkan, keadilan diwujudkan. Sebagai milik Allah, kita yang ditebus oleh Yesus Kristus tentu dipanggil untuk berani berpihak kepada yang menderita seperti yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Paulus Iwan Budi. Saya sudah menulis di salah satu koran di Jawa Tengah tentang harapan agar kasus ini betul-betul diselesaikan secara adil dan tuntas, penuh kasih. Jangan sampai muncul korban-korban baru dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dengan kejam keji menghabisi sesamanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah salah satu contoh bagaimana kita menghayati jati diri sebagai pembela kebenaran. Bagaimana dengan panjenengan ketika melihat ketidakadilan terjadi? Apakah panjenengan berani bergerak atau diam saja dan bersembunyi di balik zona nyaman? Kita berdoa agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini sesuai dengan janjinya mewujudkan keadilan dan kebenaran yang ditegakkan bagi Bapak Paulus Iwan Budi Prasetyo dan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.